Nah, sebelum nunggu packing, kita bikin dulu alamat. Nah, ini buat Ibu Erita Lid, Guru Tuo. Alamatnya Jalan Guru Tuo, nomor 26, Pintu Kabun, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lapau Makdang Nasi Goreng dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, ini sudah beres. Nah, proses packing sudah berjalan. Nah, yang lagi dibungkus, ini alamatnya. Nanti ditempel di sana, langsung kita kirimkan ke ekspedisi. Ini kita pakai ekspedisi Baraka ya. Nanti mau dikirim pakai ekspedisi Baraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel YouTube Mini Mini Moto, channelnya seputar mini trail, ATV dan mini bike. Pada video kali ini kita ada pesanan pengiriman untuk dikirim ya, mini trail MXF50 yang ini yang ada di belakang saya yang warna merah. Ini kita akan kirim ke Ibu Erita ya, di alamatnya di Jalan Guru Tuo nomor 26, Pintu Kabun Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Lapau Madang Nasi Goreng ya, ini di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, sebelum kita packing, nanti kita tes dulu ya, dihidupkan dulu. Nanti kalau sudah ternyata tidak ada masalah, kita langsung packing. Oke, kita langsung tes dulu. Nah, ini mini trail MXF50cc mesin tarik ya. Nah, ini bensinnya kan bahannya, bahan bakarnya kan bahan bakar bensinnya campur 2 tak pakai oli 2T, jadi kita nanti akan kasih jelikennya. Nah, nanti untuk pencampuran bahan bakarnya, nah ini yang paling bawah ini garis batas untuk oli 2T ya. Nah, ini di atas ini sampai untuk bensinnya ya, jadi kurang lebih setengah liter lah ini, 500 sampai 550, berarti 0,5 sampai 0,555 liter. Nanti dikasih jelikannya. Oke, kita tes dulu, nyalakan. Nah, kunci kontaknya di on. Nah, pastikan ininya sudah, safety-nya ini tidak copot, terpasang. Karena kalau ini copot pasti akan mati. Kita engkol dulu, tarik. Oke, kita langsung packing aja sekarang ya. Ini kita kirim ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mau packing, jadi pertama yang akan kita copot itu baut suspensi belakang ya. Kita copot dulu. Nah, jadi nanti kalau udah sampai ke Bukit Tinggi, nanti tinggal pasang baut suspensi bawahnya aja yang belakang. Setelah itu kita langsung buka roda depan. Ya, roda depannya ini kita buka. Jadi yang akan dicopot itu suspensi belakang, roda depan, spakbor sama stang. Udah itu aja. Nanti tinggal angkut ke dimasukin ke dus. Setelah roda depannya dilepas, kita mulai lepas spakbor depannya. Dan lanjut nanti dilepas stangnya ya. Seperti itu. Jadi ini kita tadi copot roda depan, terus spakbor depan sama stang. Setelah ya, semua beres, kita copotin. Nanti kita akan masukin ke dus ini ya. Kita masukin ke dus. Nah, kita langsung masukin ke dus pas ya. Kita langsung masukin ke dus. Kelengkapan-kelengkapannya nanti kita rapikan, masukin juga ke dus ke sini. Sebelum nunggu packing, kita bikin dulu alamat. Nah, ini buat Ibu Erita Lid, Guru Tuo. Alamatnya Jalan Guru Tuo nomor 26, Pintu Kabun, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lapau Makdang Nasi Goreng dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke, ini sudah beres. Nah, proses packing sudah berjalan. Nah, yang lagi dibungkus ini alamatnya, nanti ditempel di sana, langsung kita kirimkan ke ekspedisi. Ini kita pakai ekspedisi Baraka ya. Nanti mau dikirim pakai ekspedisi Baraka.
dikirim ke ekspedisi pakai motor. Karena mobilnya lagi dipakai ngirim unit juga sama si Anton ke Bandung. Jadi ini pakai motor aja kirim ke ekspedisi, deket lah. Nanti resinya kita WA-kan juga ke customer kita supaya bisa di tracking nanti. Nanti semua proses packing ini kita kan biasa seperti ini ya, ditayangkan di YouTube-nya Mini Mini Moto. Nah ini kalau mau yang kirim-kirim, jadi ini beratnya 27 kg. Yang mesin tarik MXF 50 mesin tarik. Nah, kita berangkatkan ke ekspedisi Baraka. Ini pengiriman kalau deket-deket, kalau mesin tarik gampang lah dikirim pakai motor juga bisa. Hati-hati tak? Awas cenggol. Yo. Lanjut. Oke ya, itu tadi pengiriman ke ekspedisi. Nanti kita akan tunggu mesin tarik resinya. Nanti kita akan tunggu resinya. Oh ya, nanti next kita akan review ini ATV yang 125 Commander ya, yang versi 2021. Setelah tayang video ini, nanti kita akan review yang ATV 125 Commander. Oke ya, ini resinya sudah dapat. Jadi pengiriman barusan ke Ibu Erita di Bukit Tinggi, MXF50cc mesin tarik di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sudah beres, kita pakai ekspedisi Baraka. Ini resinya bisa di tracking di barakaexpress.co.id. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nyimak video ini ya. Ini pengiriman salah satu customer kita di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Mini Mini Moto. Ini resinya sudah dapat buat Ibu Erita. Terima kasih sudah berbelanja di Mini Mini Moto ya. Saya nanti kirimkan via WhatsApp resinya. Terima kasih semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.